Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah. Pada kesempatan kali ini saya akan meriwayatkan seorang tokoh perempuan yang gitu besar jasanya untuk Bumi Pertiwi. Perempuan ini berasal dari Kabupaten Garut, yang bernama Lasmi Ningrat, perempuan intelektual pertama sebelum Kartini, dan Dewi Sartika. Tokoh pejuang perempuan, yang kerap kali muncul dalam bayangan kawan GNFI mungkin adalah sosok R.A. Kartini, dari Jawa Tengah, dan Dewi Sartika dari Jawa Barat. Namun, sebelum kedua tokoh tersebut lahir, ternyata ada sosok perempuan yang lebih dulu berjuang dalam membantu sesama perempuan di masanya. Sosok tersebut adalah Raden Ayu, R.A. Lasmi Ningrat, perempuan kelahiran Garut, Jawa Barat, yang mana merupakan tokoh perempuan intelektual pertama di Indonesia, berdasarkan buku yang ditulis oleh Dedi Effendi Tep, M.S. Lasmi Ningrat menjadi sosok perempuan intelektual pertama bukan tanpa sebab. Selain Lasmi Ningrat lahir lebih dahulu dari Kartini dan Dewi Sartika, yakni pada 1843 Masehi, usia Lasmi Ningrat terpaut 36 tahun lebih tua dari Kartini, yang lahir 21 April 1879 Masehi, dan terpaut 41 tahun dari Raden Dewi Sartika, yang lahir 4 Desember 1884 Masehi. Lasmi Ningrat adalah perempuan yang memerhatikan dunia kepenulisan, atau literasi dan pendidikan bagi kaum perempuan khususnya, perempuan Sunda, tempat kelahirannya. Dalam bidang kepenulisan atau literasi, Lasmi Ningrat memiliki kecerdasan dalam bidang sastra, yang mana bidang tersebut merupakan bidang yang ditekuni ayahnya, yakni Raden Haji Muhammad Musa. Seorang perintis kesusastraan cetak Sunda, pengarang, sekaligus seorang ulama, dan tokoh Sunda, pada abad ke-19. Namun, Lasmi Ningrat kecil sudah diasuh oleh kawan ayahnya yang merupakan orang Belanda yakni Levison Norman, untuk belajar membaca, menulis dan mempelajari bahasa Belanda sehingga pada masa itu, Lasmi Ningrat merupakan perempuan pribumi satu-satunya yang dapat membaca dan menulis, serta berbahasa Belanda. Oleh sebab itu, beberapa sumber pun memberikan gelar kepada Lasmi Ningrat sebagai ibu literasi pertama Indonesia. Kiprah Lasmi Ningrat dalam dunia literasi dituangkannya dalam banyak karya, yakni buku-buku berbahasa Sunda, yang ditujukan untuk anak-anak. Dalam laman edukasi, Kompas, tercatat bahwa Lasmi Ningrat menerbitkan buku yang berjudul, Carita Erman pada tahun 1875 Masehi, yang merupakan terjemahan dari Christoph von Schmidt. Tak berhenti di situ, buku tersebut pun dicetak sebanyak 6.015 eksemplar, dengan menggunakan aksara Jawa, lalu mengalami cetak ulang pada 1911 Masehi, masih dalam aksara Jawa dan 1922 Masehi dalam aksara Latin. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Lasmi Ningrat menaruh perhatian pada dunia literasi dan pendidikan bagi perempuan, oleh sebab itu, pada tahun 1907 Masehi, Lasmi Ningrat mendirikan Sekolah Kautamaan Istri, dan disahkan oleh pemerintah pada tahun 1913 Masehi. Mulanya, sekolah tersebut berada di Ruang Gamelan Pendopo Kabupaten Garut. Perlu diketahui, saat itu, Lasmi Ningrat merupakan istri dari Bupati Garut, yakni R.A. Wiratanudatar VIII. Sekolah yang Lasmi Ningrat dirikan pun akhirnya berkembang, hingga siswanya mencapai angka 200. Oleh sebab itu, dibangunlah lagi 5 ruang kelas tambahan, dan cabangnya yang berada di Kota Wetan Garut, Bayombong, dan Cikajang. Lasmi Ningrat wafat pada tanggal 10 April 1984 Masehi, menginjak usia yang sangat senja, yakni 105 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah seorang tokoh intelektual dari Garut. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kisah ini menjadi pemecut kita sebagai anak bangsa, untuk selalu mencintai tanah air, dan siap siaga, rela hancur untuk melindungi negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.